Welcome back to my channel dengan aku Yuni dan Kamera. jadi kita hari ini lagi ada di rumah orang. Kita mau tour rumah orang, mau lihat rumah orang. Ini model rumahnya tuh Victorian House. Victorian House itu rumah model rumah yang kayak terkenal tahun 1800-an. Ini tampak depan rumahnya. Jadi rumahnya itu udah dijadikan museum. Sekarang kita mau masuk lewat pintu samping. Masuk ke sini gratis, guys. Karena kita masuk lewat samping, yang kita lihat duluan adalah dapurnya. Ini kompornya. Lihat. Ini perabotan masaknya. Ini ruang makannya, guys. Ini ruang makannya. Nih, pisau sendoknya bagus banget ini. Ini gelasnya untuk minum. Oh, itu lampu. Lampu-lampu. Dan ini kita masuk ke ruangan yang lain. Di sini ada pianonya. Itu kayaknya foto yang punya rumahnya deh. Nah. Ini tampak rumahnya dari luar. Ini api unggun untuk kalau dingin. Ini ruang tamunya. Kursinya. Wow, ini ada bajunya juga, guys. Baju yang punya rumah. Oh, ini pintu utamanya nih. Pintu utama untuk masuk ke rumah ini. Ini ada aku sama Kamela. Look. Hai. Dan sekarang kita udah ada di atas rumahnya, guys. Ini ada pintu. Oh iya, ini kamarnya, guys. Ada kursi. Iya, cuman di sini aja. Ini tempat tidurnya bagus. Meja make up-nya bagus banget, guys. Itu meja untuk make up-nya. Ini ada bajunya. Yuk, Kak. Ini kamar yang kedua. Ini kayaknya kamar anaknya deh. Ada mainan. Ini kayak ini kamar untuk menjahit. Wow. Ini ada ruangan lagi di sini. Wow, itu ada kereta bayinya. Ini ruangan anak bayinya. Stollernya bagus banget. Ini tempat tidur untuk baby. Oh, ini tempat tidur untuk baby juga. Kayaknya bisa di rocking. Di apa sih namanya? Digoyang-goyangin.
Ini stoler. Ini stoler juga. Iya, enggak boleh dipegang. Ini guys, tempat makan babynya. Oh, ini tempat asisten rumah tangganya, guys. Nih. Tempat ART, asisten rumah tangganya dulu, guys. Boboknya di sini. Kalau kalian dikasih rumah ini, mau nggak guys tinggal di sini? Hai guys, jadi kita udah selesai tour rumahnya dan sekarang kita mau makan di restoran Meksiko. Lokasinya ada di Waterloo, Iowa. Jadi, ini tuh kayak restoran, tapi ada grocery-nya gitu, ada jual sayur-sayur. Ada jual tomat, cabe, lihat. Singkong juga ada, guys, di sini. Nih, ada jual daging-dagingan juga. Di sini ada bawang-bawangan, ada pisang. Lihat, ada pisang-pisang kecil juga, guys. Ada cabe-cabean juga, cabe kering. Hai, ini kita lagi ngantri beli makanan, rame banget. Di sini kayak di Indonesia nih, ada sambal-sambelan, ada garam, ada cabe di atas meja. Ini aku beli minuman tamarin atau asam jawa kalau di Indonesia. Kita mari kita coba. Nih, aku beli minum asam jawa, coba ya. Enak. Sedikit asam tapi nggak manis banget, rasa asam jawanya berasa. Terus di sini ada jual cabe. Nih lihat cabenya kecil-kecil gitu loh. Aku penasaran jadinya aku beli nih, lihat cabenya. How much is this one? Ini harganya 5 dolar. Coba kita coba ya pedas atau enggak. Pedas, aroma cabenya tuh kayak rasa cabai rawit. Gila, ini kecil banget nih, coba lihat nih. Tapi pedas. Enak. Namanya apa nih? Aku nggak bisa bacanya. Pequin pepper, pequin. Enak. Lagi tunggu makanan nih, sambil makan kerupuk. Ada rasanya enak. Itu artinya enak. Jadi di dalam sini itu ada daging sapi, daging ayam, bawang bombay, paprika, ada keju. Ini makanan aku udah datang. Ini ada taco pakai usus, usus sapi. Ini taco daging sapi. Yang ini juga daging sapi dimasak lama gitu. Ini ada radish. Ada lemon. Lime. Ya. Mari kita coba. Ini panas. Coba yang usus.
Ususnya tuh kayak crunchy, terus ada sedikit kayak lembut-lembut gitu loh. Banyak tekstur banget di ususnya, tapi gila enak banget. Coba ya, aku tambahin lemon, lime. Aku tambahin lime. Terus aku mau tambahin sambal. Kita put banyak dah. Sekarang kita coba lagi guys. Aduh enak banget. Gila ini enak banget yang aduh seenak itu guys, kayak nggak bisa berhenti makan. Kita makan lagi. Coba kita campurin saus yang ini. Udah aku campurin. Gila enak. Jadi ini ada daun ketumbarnya, ada bawang bombay yang dihaluskan gitu. Ini kulitnya ini kayak dari roti gitu loh guys, enak banget ya ampun. Mari kita coba pahitasnya. Oke, bawang bombay. Aduh, kebesaran. Gila, aku gak bisa berkata-kata, semuanya tuh kayak enak banget, yang seenak gitu loh guys, gila. Enak banget. Nih, Kamela coba. Kamela suka ya? Iya, suka. Enak tidak? Enak. Enak aja atau enak banget? Enak banget. Enak. Sekarang aku makan yang daging. Ini daging stick gitu loh guys, dipotong-potong sama ada bawang bombay, ada daun cilantro atau daun ketumbar. Aku kasih ini dulu ya. Lime. Terus kasih cabai yang banyak, cabai. Kasih cabai ini enak banget nih. Kasih ini juga yang banyak cabainya, kasih. Lihat nih. Sekarang kita coba. Thank you.
Enak banget. Tapi aku lebih suka yang ususnya tadi sih, tapi ini juga enak. Cuman karena yang ususnya tuh ada crunchy-crunchy-nya, tadi aku jadi lebih suka yang usus. Makan lagi coba. Enak banget guys, ya aku nggak bisa berkata-kata lagi, udah aku habisin dulu ya, enak banget. Jadi kita udah selesai makan, gila tadi makanannya enak banget dan semuanya tuh enak dan murah banget. How much is total that we eat? Udah lupa berapa, pokoknya itu murah banget. Sekarang kita mau pergi ke Children Museum.